Presiden Rusia Vladimir Putin membantah bahwa Moskow menggunakan ekspor energinya sebagai senjata setelah Rusia menghentikan pengiriman gas alam melalui pipa utama ke Eropa. Diketahui pipa Nord Stream telah ditutup selama beberapa hari setelah Rusia mengatakan akan memperbaikinya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tindakan ini memperkuat kekhawatiran krisis harga energi di Eropa dengan musim dingin yang semakin mendekat. Eropa yang sangat bergantung pada pasokan Rusia menuduh Moskow menggunakan energi sebagai pemerasan, menanggapi sanksi atas serangan Rusia ke Ukraina. Berbicara tentang kemungkinan pembatasan harga gas alam Rusia, Putin mengatakan itu adalah kebodohan lain dan solusi di luar pasar lainnya yang tidak memiliki harapan. Putin memperingatkan bahwa Moskow akan menghentikan pengiriman ke negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga pada ekspor energi Rusia. Sementara itu, Ketua Uni Eropa mengusulkan agar negara-negara anggota menyetujui batas harga yang akan memotong pendapatan Rusia yang digunakan untuk membiayai aksi militer di Ukraina. Sebelumnya, G7 pada Jumat 2 September 2022 berjanji untuk segera menerapkan pembatasan harga pada impor minyak Rusia dalam upaya untuk memotong sumber dana utama untuk aksi militer Moskow di Ukraina. Putin mengatakan Rusia akan menghormati kewajiban kontraktualnya dan berharap negara lain akan melakukan hal yang sama. Sementara itu, Uni Eropa telah berupaya mengurangi ketergantungannya pada sumber energi Rusia dan telah menyetujui rencana untuk mengurangi konsumsi gas alam di seluruh blok.